teman-teman berangkat. Di sini saya akan roasting dalam event Ramadan Roasting Competition 2024 yang diselenggarakan oleh Kayo Space. Di sini saya memilih beans termahani, proses termahani. Ada dua beans, tapi saya memilih untuk termahani. So, kita langsung mulai identifikasi beansnya. Terus nanti kita bikin profilnya. Selagi mesin kita panasin, so kita identifikasi beansnya dulu. Ini untuk densitas. Densitas atau kepadatan biji kopi per 1000 gram. 1000 per liter. Densitasnya di 752 gram per liter. Itu termasuk medium. Terus nanti kita akan roasting. Dengan densitas ini aku menentukan start temperatur di 198 untuk mesin saya. Terus untuk roast levelnya aku mau bikin light to medium untuk filter roast. Kita prepare dulu sambil nunggu pin temperatur atau suhunya itu di sesuai target kita di 198. Ini udah 1 derajat lagi sesuai target kita 198. Ini 198 kita langsung charge pinsnya, kita langsung. Ini sudah mendekati fase drying. Fase drying ditandai dengan beans aroma-aroma basah, aroma-aroma rumput sudah mulai hilang dan biji mulai menguning. Ini biji ke fase drying, fase ini ya. Di 193.